bagi sebagian orang uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kampung Sasak 3, Cibitung. Kisah datang dari seorang ibu yang berjuang seorang diri dengan cara berdagang pecel keliling. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Saya ingin bertemu dengan Ibu Saira. Ibu sendiri. Ya. Salam keluar, Bu. Salam keluar. Ya, Ibu sedang ngapain di rumah? Potongin kol. Buat apa potongin kol, Bu? Ibu berdagang bakwan setiap harinya. Ini rumah Ibu nih. Ini dari triplek, Bu. Semuanya. Di dalam rumah ada siapa? Ada bapaknya lagi pipis. Nanti jika bapaknya sudah selesai ke kamar mandi, saya ingin bicara dengan dia ya. Ada apa? Bapak, keluar, Pak. Ya. Bapak sama Ibu ngerasa punya salah tidak? Bapak? Iya, Pak. Punya hutang nggak? Yakin, Bu? Lalu Ibu kenapa ketakutan seperti itu? Ada malah datang bikin rada. Ya takut. Coba diingat-ingat, Bapak sama Ibu pernah melakukan hal apa? Enggak pernah salah apa-apa. Misalnya Bapak sama Ibu belum mau jujur, buat saya tidak apa-apa, ya. Tapi saya ingin buktikan bahwa Ibu sahabat itu punya salah. Kenapa saya tanya. Sih, Pak? Makanya saya tanya, Ibu punya salah apa tidak? Enggak punya salah. Kalau Ibu tidak ngerasa punya salah, buat saya itu tidak apa-apa. Nanti saya akan buktikan sendiri. Anak Ibu udah berapa semuanya? 6, Pak. Jelaskan ke saya masing-masing. Sekarang aktivitasnya ngapain? Yang 2 lelaki kerja bangunan semua. Udah kerja bangunan? Aduk-aduk gitu. 4-4 ini sudah dewasa? Yang 1 udah nikah. Yang cewek kan cewek 2, lelaki 2. Ya? Yang 1 itu apa namanya? Botot.
Ya. Yang botot belum nikah. Apa masih sekolah? Sekolahnya udah putus. Putus di tingkat jenjang SD, SMP. Ada anaknya di rumah? Enggak. Lagi nemenin neneknya. Ada neneknya? Saya mau bertemu dengan neneknya, boleh? Lagi tidur. Ya. Ya. Jadi ibu di rumah ini tinggal bersama suami, anak yang paling kecil, dan seorang ibu. Sudah umur berapa ibunya, Bu? Orang tuanya? Sudah umur 9 tahun? Sakit dulu. Sakit apa sekarang beliau? Eksim kering sama gatal-gatal. Eksim kering dan gatal-gatal. Kalau misalnya sedang kambuh, gatal-gatalnya apa yang dirasakan? Ya itu, gatal terus tak mau pakai baju. Apakah sampai menimbulkan reaksi dia berteriak-teriak atau menangis? Nangis. Sampai nangis. Berarti? Gatal panas gitu. Gatal panas. Ya. Saya ingin tahu pendapatan ibu berapa tujuan pecel keliling? Pada itu dia kan mendapat 190 ribu. Bapak bekerja sebagai apa? Saya nganggur, Pak, sekarang. Nganggur? Kenapa harus nganggur, Pak? Dulunya di kebersihan, Pak. 20 tahun, cuma saya sekitar buruk. Ya, pasti ada alasan, ada sebab kenapa Bapak menganggur. Saya penyakitnya paru-paru. Sakit paru-paru? Sudah berapa lama sakit paru-parunya, Pak? Sudah lama juga. Jalan kan. Mau sampai kapan Pak menganggur? Kasihan istrinya lo banting tulang sendirian. Kalau kerja ini langsung sakit Pak. Pinggangnya sama ini. Ya. Tubuhnya enggak kuat. Bapak umur berapa? 5,5. Umur berapa? 55. 55. Jadi kalau misalnya bekerja malah sakit ya, tapi di rumah juga kasihan istrinya. Bantu-bantu aja Pak, petik daun, ya. Bikin sambal, bikin kangkung. Kamu sebagai anak bagaimana nih melihat orang tuanya sudah berusaha keras untuk menjalani hidup ini, tapi kita bisa dari ayah kamu sedang sakit. Ya. Sebentar aja, soalnya kalau misalkan saya kerja, mama ngurusin semuanya, jadi kita mama jadi bantu di rumah aja. Jika ibu bekerja, ibu pun juga sakit karena kan memang usia sudah tidak muda lagi. Suaminya pun juga begitu. Asam urat. Jadi yang diharapkan sama ibu, bapak, dan anaknya ini ingin kehidupan yang seperti apa di kemudian harinya? Pengennya sih dagang kecil-kecilan, gak sampai gitu. Mangkal aja gitu. Tetap jualan pecel, cuman mangkal aja. Kalau dari bapak sendiri apa harapannya? Kalau untuk harapan orang tuanya apa? Sang nenek ini sudah tidak bisa begitu mendengar ya. Nenek sedang tidur. Ya udah, saya mau ketemu. Gak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Gatal itu digaruk, garuk-garuk terus akhirnya sampai lecet, luka, terus berdarah. Yaudah.
udah kalau gitu dibiarkan saya neneknya duduk. Saya pun juga nggak tega melihatnya. Ibu, tadi saya melihat kondisi orang tuanya, kakinya ada bekas gatal-gatal ya. Kata anaknya kalau misalnya digaruk itu suka luka, itu sampai mengeluarkan darah. Betul itu, Bu? Ibu, saya tidak ngasih dengan orang tuanya. Makanya ngerawatnya, biar capek juga saya dirawat, biar capek pulang dagang, perlu yang dia makan. Jadi apapun yang terjadi, ibu akan tetap menyayangi sang ibu ya. Saya sudah tahu apa permasalahan yang Bapak Ibu alami. Mudah-mudahan ini adalah sebuah solusi. Setidaknya bikin beban-beban ibu itu berkurang. Ajudan! Jika ibu sayang sama orang tuanya, buktikan. Ibu tadi bilang mau usahakan sama saya supaya jualan pecelnya tidak perlu harus berkeliling, supaya ada tempat. Saya mau ke depan Bapak dan Ibu ini harus ada kemajuan. Jadi saya ucapkan untuk Ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Selamat untuk ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Habiskan uang ini untuk hal yang sangat penting, Bu. Waktu ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Beli minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya enggak? Sudah jelas ya berarti? Kalau misalnya ibu bingung sama di pasar, tanyakan ke timekeeper saya. Angel, dia akan bantu yang terbaik. Ibu juga akan ditemani oleh satu anggota Brimob. Bapak Rexi, pastinya ibu akan aman selama berbelanja. Ibu sudah siap? Baik. Satu. Dua. Tiga. Ayo, Bu. Buruan, Pak.